Rekaman kamera pengintai menunjukkan dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor di Jalan Mabes TNI Raya, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin subuh. Salah satu pelaku turun, sedangkan satu lainnya menunggu di depan gang rumah korban. Meski ada beberapa warga yang berlalu lalang, namun satu pelaku yang bertugas mengawasi situasi tidak dicurigai lantaran bermodus mengenakan atribut ojek online. Kurang dari 5 menit, pelaku yang masuk ke dalam gang kembali keluar dengan menggondol sepeda motor yang diparkir di halaman rumah. Sampai jam 1 malam motor masuk semua, itu masih tetap ada. Jam 3 anak-anak main di depan, itu masih ada. Pas jam 7 pagi orang tua mau nyiram tanaman, itu pas dilihat udah nggak ada lagi di parkiran. Ini korban telah melaporkan ke pihak kepolisian sektor Cipayung. Korban berharap polisi dapat menangkapnya karena pencurian sering terjadi dan meresahkan masyarakat.